Aku tak tahulah bulan puasa ni. Terawih tak ada, bazar tak ada, iklan masuk tayuk pun tak ada. Hei, pelik. Nasi kurma ada. So hari ni aku nak buat susu kurma. Tapi soya okey lagi ada agak putih-putih dah. Main tang kurma ni anak tiba yang nak putih. So main aku ajak empat cawan apa dia punya. Takpelah. Ampa buang biji kurma tu dalam 9-11. Bagi nombor ganjil tau. Nak kata macam nak tau, sunah-sunah. Okey, lepas tu ampa kena blend sekali dengan susu. Susu ni aku pakai sekotak. Dan lepas blend ampa boleh tapis dan sejukkan. Next aku akan buat kopi. Buatlah macam biasa. Takkan tu nak kena ajak. Kalau suka mana tambah gula tapi aku tak minat. Okey, dah siap kopi, kita boleh assemble kan. Oh, sebelum tu ni susu kurma tak siap. Banyak jugalah kurma ni boleh perah. Sekejap aku setak kamera sekejap. Ha, first buah kopi. Lepas tu letak air. Lepas tu buah susu kita buat tadi. Dah nak siap lah. Nampak macam familiar kan? Dah malam tadi aku tengok iklan McD. Ais kurma latte. Pengen enggak nak minum. Tapi tu lah McD jauh. Siut. Takpelah sebagai warga negara pun tekan jawab. Aku duduk rumah je lah. Hehehe.